Melanjutkan film sebelumnya, setelah mengalahkan Jenderal Fujita, Chen Jen dengan terpaksa memalsukan kematiannya. Selain itu, ia pun harus mengganti identitas dan pergi meninggalkan Shanghai. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 1925, Chen Jen kembali ke Shanghai dengan identitas baru. Di saat itu, Chen Jen mengenalkan dirinya dengan nama Qi Tianyuan. Siapakah Qi Tianyuan? Dia merupakan sahabat Chen Jen yang gugur dalam peperangan di Perancis. Untuk mengenal Qi Tianyuan, kita akan flashback ke tahun 1917. Pada tahun itu, Chen Jen yang sudah meninggalkan Shanghai bergabung dengan aliansi buruh yang ada di Cina. Di tahun itu, akibat meletusnya Perang Dunia Pertama, Cina harus mengirimkan rakyatnya untuk membantu Inggris dan Perancis melawan pasukan Jerman. Dengan janji akan mengusir Jepang yang saat itu akan menginvasi Cina. Akhirnya, Cina pun mengirim 150.000 orang untuk membantu Inggris dan Perancis. 150.000 orang itu diambil dari aliansi buruh yang salah satunya adalah Chen Jen. Di sana, Chen Jen dan teman-temannya yang salah satunya adalah Qi Tianyuan bertugas sebagai pengantar amunisi untuk pasukan sekutu di garis depan. Di tengah peperangan, Chen Jen yang melihat Qi Tianyuan ketakutan langsung menyemangatinya. Berkat motivasi dari Chen Jen, Qi Tianyuan dan teman-teman lain pun kembali mendapat semangat untuk melakukan tugasnya. Namun sebelum pergi, Chen Jen memberi Qi Tianyuan sebuah kalung sebagai jimat keberuntungan. Kalung itu bertuliskan Jingwu yang merupakan pemberian dari guru Chen Jen yang tak lain adalah Huo Yuanjia. Di tengah medan peperangan, ketika Chen Jen dan teman-temannya mulai terdesak, Qi Tianyuan tertembak dan tewas tepat di hadapan mereka. Kejadian itu pun membuat teman-teman Chen Jen mulai merasa gelisah dan ketakutan. Melihat itu, Chen Jen pun segera berlari untuk menghabisi pasukan Jerman yang terus menembaki mereka. Singkat cerita, setelah perang berakhir, Chen Jen dan teman-temannya memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Qi Tianyuan. Sebelum pulang ke Cina, Chen Jen pun memutuskan bahwa mulai saat itu ia akan menggunakan nama Qi Tianyuan sebagai nama samarannya. Namun sayangnya, sesampainya di Cina, Chen Jen harus menerima kenyataan bahwa pasukan sekutu mengingkari janjinya. Mereka tetap membiarkan Jepang menjalankan rencananya untuk menginvasi Cina. Untuk itu, Chen Jen dan teman-temannya pun bertekad untuk mengusir Jepang dari negaranya. Kembali ke tahun 1925, di sebuah klub malam bernama Casablanca, kita akan melihat pemilik dari klub malam itu yang bernama Liu Yutian. Ia menyapa dan memperhatikan setiap pengunjungnya yang terlihat bahagia meski saat itu kondisi Cina sedang tidak baik-baik saja. Di sana, terlihat seorang wanita cantik bernama Kiki yang sedang bernyanyi dan menghibur para pengunjung di klub itu. Setelah menyanyikan satu lagu, seorang perwira Jepang menghampiri dan memesan satu lagu berbahasa Jepang. Meski sebenarnya Kiki tak mau, ia tetap menyanyikannya yang membuat semua pengunjung kecewa mendengarnya. Semua itu karena pada saat itu orang-orang sangat membenci Jepang dan semua yang berhubungan dengannya. Namun tiba-tiba di tengah nyanyian itu seseorang mengganti lagunya dengan lagu lain yang berjudul Internationale, yang seketika membuat para pengunjung sangat suka mendengarnya dan ikut menyanyikannya. Namun sebaliknya, perwira Jepang yang mendengarnya terlihat tak suka dengan lagu itu. Sedikit penjelasan, lagu Internationale merupakan lagu sayap kiri yang diciptakan di Perancis, yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sebagai simbol perlawanan atas penjajahan.
Jepang yang sangat membenci kaum sayap kiri tentunya sangat tidak suka dengan lagu itu. Apalagi Jepang sendiri merupakan penjajah yang saat itu ingin menguasai Cina. Kembali pada cerita, seseorang yang mengganti lagu itu ternyata adalah Chen Jin yang saat itu menggunakan nama samarannya yaitu Qi Tianyuan. Ia lalu dihampiri para perwira yang langsung memarahinya karena menyanyikan lagu itu. Keadaan pun memanas, namun untungnya Liu segera datang dan langsung menenangkan. Setelah itu, ia mengajak Chen Jin untuk minum-minum bersamanya. Di saat itu, Liu melihat bekas luka yang ada di tangan Chen Jin. Ia pun sadar bahwa Chen Jin bagian dari aliansi buruh yang pernah dikirim ke Perancis. Sedikit penjelasan, saat para buruh dikirim ke Perancis, mereka diwajibkan untuk memakai gelang tembaga oleh pasukan sekutu sebagai tanda bahwa mereka kaum buruh dari Cina. Namun pada kenyataannya, gelang itu juga memberikan luka khusus yang membekas di tangan mereka selamanya. Itulah alasannya Liu meyakini bahwa Chen Jin pernah dikirim ke Perancis. Singkat cerita, karena kejadian malam itu, Chen Jin pun mendapat kepercayaan Liu dan dijadikan pengelola klub malamnya. Beberapa waktu kemudian, Chen Jin pun berkumpul dengan teman-teman seperjuangannya saat masih di Perancis. Kini, mereka berkumpul sebagai aktivis gerakan bawah tanah yang ingin menyatukan Cina dan mengusir Jepang dari negaranya. Mereka menggunakan media massa Shanghai Times untuk menyebarkan propaganda anti-Jepang dan memperkuat persatuan. Media itu dipimpin oleh Wen Jai yang selama ini menggerakkan para aktivis bersama Chen Jin. Sebenarnya, pendekatan Chen Jin terhadap Liu pun adalah rencana mereka. Setelah perkumpulan itu, untuk mengembalikan semangat juangnya, Chen Jin kembali ke Jingwu yang kini sudah terlantar akibat perbuatan Jepang. Ia pun teringat kembali perkataan Master Huo yang menyebutkan bahwa alasannya mendirikan Jingwu adalah untuk melindungi negaranya. Meski saat itu Jingwu sudah tak aktif lagi, namun bagi Chen Jin, ia akan melanjutkan semangat gurunya untuk melindungi negaranya. Sementara itu, di Dojo Neguchi, kita akan melihat seorang kolonel Jepang yang bernama Takeshi Chikaraishi. Dia merupakan pimpinan dari tentara Jepang yang ada di Shanghai. Di saat itu, Takeshi terlihat marah pada 3 orang perwira yang sudah membocorkan rahasia akibat keteledoran mereka. Untuk itu, tanpa banyak bicara, Takeshi pun dengan kejamnya langsung membunuh mereka. Di suatu malam, Chen Jin melihat Keki berbicara dengan penyanyi lain yang bernama Wei Wei. Wei Wei mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan kekasihnya yang tak lain adalah seorang jenderal anak Panglima Perang Utara. Chen Jin yang mendengar kabar itu pun segera pergi untuk membuntutinya. Singkat cerita, Wei Wei pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Jenderal Zheng. Ternyata dalam pertemuan itu, Jenderal Zheng mengajak Wei Wei untuk bertemu jenderal lain yang bernama Jenderal Zhou. Dia adalah Panglima Perang Selatan yang merupakan rival dari ayah Jenderal Zheng, sang Panglima Perang Utara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Zhou meminta Jenderal Zheng untuk menghentikan ayahnya yang bekerja sama dengan Jepang. Karena menurut Jenderal Zhou, permusuhan antara dua panglima ini disebabkan oleh pihak Jepang yang mencampuri urusan negaranya. Jenderal Zheng pun menyanggupi, namun ia meminta waktu 7 hari untuk membicarakan hal itu pada ayahnya. Pada masa itu, Cina sedang berada di dalam era panglima perang. Di antaranya, ada panglima perang utara dan ada juga panglima perang selatan. Karena perbedaan ideologi di antara mereka, dua panglima ini saling bermusuhan. Selain itu, penyebab permusuhan di antara mereka akibat pihak Jepang yang selalu menghasut Panglima Perang Utara. Itulah sebabnya sampai saat itu Cina sulit bersatu karena dipecah belah oleh pihak Jepang. Sementara itu, tak jauh dari tempat pertemuan, Takeshi dan anak buahnya terlihat sedang merencanakan sesuatu untuk dua jenderal itu. Namun untungnya, Chen Jin yang dari tadi memantau tempat itu mulai menyadari ada yang tidak beres dengan tempat itu. Untuk itu, ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dan benar saja, ketika Jenderal Zheng keluar, ia langsung diserang oleh pasukan Jepang yang menyamar sebagai pengemis. Setelah menghabisi semua penjaganya, muncullah 12 pembunuh yang sudah siap untuk menghabisinya. Namun untungnya, Chen Jin segera datang untuk menyelamatkan sang jenderal dan menghabisi mereka semua.
Setelah semuanya dikalahkan, Chen Jian membawa Jenderal Zheng pergi dari tempat itu. Namun di tengah jalan, ia dihentikan oleh si jenderal yang ingin tahu identitasnya dan alasan menolongnya. Chen Jian menjawab bahwa ia hanyalah pahlawan bertopeng yang ingin menyampaikan pesan untuk Panglima Perang Utara agar menghentikan kerjasamanya dengan pasukan Jepang yang sangat merugikan rakyat Cina. Sebenarnya, percobaan pembunuhan ini merupakan rencana Takeshi untuk menyulut peperangan antara dua panglima. Jika malam itu Jenderal Zheng tewas, pihak Jepang akan menuduh Jenderal Zhou sebagai pelakunya, yang sudah pasti akan membuat Panglima Perang Utara menuntut balas atas kematian anaknya. Namun, karena rencana itu gagal, Takeshi pun menyuruh adiknya yang bernama Sasaki untuk menyelidiki identitas pahlawan bertopeng yang sudah menggagalkan rencananya. Keesokan harinya, berita tentang pahlawan bertopeng pun mulai disebarluaskan. Para aktivis sengaja melakukan hal ini untuk memberitahu semuanya bahwa perjuangan rakyat Cina masih ada. Pasukan Jepang yang mendengar berita itu pun segera meresponnya dengan melakukan rapat dan membahas identitas pahlawan bertopeng. Di scene ini terkuaklah fakta bahwa Kiki dan Huang Lan adalah mata-mata Jepang. Huang Lan lalu menjelaskan pada Takeshi bahwa pahlawan bertopeng itu kemungkinan besar adalah Qi Tianyuan, karena dia mengaku pernah dikirim ke Perancis bersama aliansi buruh. Mendengar itu, Takeshi pun segera memerintahkan Kiki untuk mendekati Qi Tianyuan dan menyelidiki identitasnya. Sementara itu, di tempat lain, Chen Jian menemui polisi Cina yang bernama Hao Long untuk menanyakan dalang percobaan pembunuhan semalam. Sayangnya, Hao Long sama sekali tak tahu siapa dalangnya di balik kejadian itu. Namun, sebagai gantinya, ia memiliki informasi dan mengatakan, akibat kejadian itu, Jenderal Zheng menyuruh Wei Wei berhenti dari Casablanca dan tinggal di suatu tempat yang dirahasiakan. Mendengar itu, Chen Jian pun segera memastikan kebenaran informasi itu. Dan benar saja, keesokan harinya Chen Jian melihat Wei Wei bersiap untuk pergi dari kota Shanghai. Saat itu, teman-temannya sesama penyanyi terlihat ikut mengantarkan kepergiannya, termasuk Kiki yang ternyata sudah Wei Wei anggap sebagai saudaranya sendiri. Malam harinya, Kiki memulai rencananya untuk menyelidiki Chen Jian yang saat itu masih menggunakan nama Qi Tianyuan. Kiki pun meminta izin pada Liu untuk menghabiskan malam itu bersama Chen Jian. Setelah mendapat izin, tanpa curiga sedikit pun, Chen Jian langsung membawa Kiki ke sebuah pemukiman yang berisi orang-orang Cina. Ternyata, tempat itu adalah tempat persembunyian para aktivis bawah tanah yang berjuang bersama Chen Jian. Chen Jian lalu mengenalkan Kiki pada semua rekannya dan juga adik perempuannya yang bernama Qi Jishan. Sebenarnya, gadis itu bukan adik kandung Chen Jian, melainkan adik dari mendiang Qi Tianyuan. Meski seperti itu, Chen Jian sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Di saat minum-minum, Kiki mendengar bahwa Qi Tianyuan adalah sahabat baik dari Chen Jian. Ia lalu menanyakan tentang Chen Jian yang dikabarkan sudah mati ditembak oleh Jepang. Chen Jian yang saat itu masih menggunakan nama Qi Tianyuan pun menjelaskan bahwa setelah membunuh Jenderal Fujita, Chen Jian tidak mati karena ditembak Jepang. Akan tetapi, Chen Jian mati di medan perang saat berjuang bersama mereka. Mendengar itu, Kiki tak percaya begitu saja dan malah ia semakin curiga. Saat semuanya lengah, ia pun berusaha mencari informasi dan berhasil menemukan sebuah foto yang mengungkapkan identitas Qi Tianyuan yang sebenarnya. Ia pun mengambil foto itu untuk diberikan pada Takeshi. Sebenarnya, Chen Jian juga tahu bahwa Kiki sudah mengambil foto itu. Namun, Chen Jian membiarkannya meski sebenarnya ia mulai curiga. Beberapa waktu kemudian, Takeshi mendapat perintah dari Tokyo untuk membunuh para aktivis yang anti pada Jepang. Setelah mendapatkan daftar nama mereka, Takeshi pun berencana untuk menyebarkan daftar itu. Tujuannya agar terjadi kepanikan yang akan mempermudah Jepang untuk menghabisi mereka. Selain itu, dengan cara ini, Takeshi ingin memancing Chen Jian yang saat itu identitasnya sudah ia ketahui. Sebenarnya, para aktivis anti-Jepang sudah mengetahui soal daftar itu. Mereka pun sepakat bahwa daftar kematian itu jangan sampai disebarkan. Namun sayangnya, sebelum bisa dicegah, pihak Jepang sudah menyebarkan daftar kematian itu. Malam harinya, setelah daftar kematian itu tersebar, Takeshi dan anak buahnya datang ke Casablanca. Tujuan mereka adalah untuk melihat Qi Tianyuan yang kini identitasnya sudah diketahui. Tak lama setelah terjadi keributan, Chen Jian pun menghampiri mereka dan mengenalkan diri sebagai Qi Tianyuan. Takeshi yang sudah tahu identitas Chen Jian pun langsung menunjukkan sebuah foto yang merupakan foto asli dari mendiang Qi Tianyuan. Melihat itu, Chen Jian pun akhirnya sadar bahwa penyamarannya sudah terbongkar.
Selain mengetahui identitasnya, Takeshi juga yakin bahwa Chenjen adalah pahlawan bertopeng yang menggagalkan rencananya tempo hari. Ia lalu mengatakan bahwa daftar kematian itu sengaja ia sebarkan untuk memancing kemunculan pahlawan bertopeng. Menggunakan sebuah koin, Takeshi pun mengajak bertaruh soal daftar kematian itu. Akankah pihak Jepang membunuh lebih banyak atau sebaliknya lebih banyak yang diselamatkan oleh pahlawan bertopeng? Di sini, secara tidak langsung, Takeshi menantang Chenjen untuk menentukan siapa yang lebih banyak membunuh atau menyelamatkan orang-orang yang ada di daftar itu. Keesokan harinya, pasukan Jepang dan Chenjen pun memulai persaingan mereka. Jepang berusaha membunuh sebanyak mungkin, sementara Chenjen berusaha menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya banyak dari para aktivis yang berhasil dibunuh oleh pihak Jepang. Termasuk Wen Jai, pimpinan redaksi Shanghai Times yang selama ini memimpin pergerakan bersama Chenjen. Meski seperti itu, Chenjen juga berhasil membunuh adik kandung Takeshi yang bernama Sasaki. Yang hal itu langsung membuat Takeshi makin marah pada Chenjen seolah ia sudah memiliki dendam sejak lama. Meski usaha penyelamatannya gagal, Chenjen tak mau menyerah dan akan melanjutkan perlawanannya. Ia dan para aktivis yang tersisa pun sepakat akan melakukan penyerangan untuk menghancurkan markas Jepang. Tak hanya para aktivis, Chenjen juga berencana akan mengajak Haolong dalam serangan itu. Setelah itu, Chenjen pun kembali ke hotel dan mulai merenungi semua kejadian yang sudah terjadi. Ia pun akhirnya menyadari bahwa selama ini ada mata-mata Jepang yang ditugaskan di Casablanca. Setelah melakukan observasi dan pembuktian, Chenjen pun akhirnya menemukan bahwa mata-mata itu adalah Kiki dan Huanglan. Sebenarnya, saat mengetahui Kiki adalah mata-mata, Chenjen tak mau mengakuinya karena selama ini mereka berdua sudah sangat dekat. Bahkan, mereka sudah saling cinta dan berjanji akan tinggal bersama saat perang berakhir. Namun, karena Chenjen harus mementingkan negaranya, ia pun harus menerima kenyataan bahwa Kiki sudah mengkhianatinya. Untuk itu, dengan sangat terpaksa, Chenjen pun menyuruh Kiki untuk pergi dari Casablanca. Karena jika tidak, Chenjen akan membunuh Kiki meski hal itu sangat berat baginya. Setelah menerima semua kenyataan itu, Chenjen yang kehilangan fokus pun berhasil ditangkap dan dibawa oleh pasukan Jepang untuk disiksa. Sementara itu, setelah berhasil membunuh banyak aktivis, Jepang melanjutkan rencananya untuk mengadu domba antara Jenderal Zheng dan Jenderal Zhou. Saat itu, mereka berhasil menculik Wei Wei yang tak lain adalah pacar dari Jenderal Zheng. Mereka berencana membunuh Wei Wei dan menuduh Jenderal Zhou sebagai pelakunya.
yang hal itu sengaja dilakukan agar Jenderal Zheng membunuh Jenderal Zhou. Wei Wei pun dibawa ke tempat Kiki untuk dieksekusi. Di sana, Takeshi yang tahu kedekatan mereka menyuruh Kiki untuk menjadi eksekutornya. Kiki pun tak bisa menolak dan dengan terpaksa membunuh sahabatnya sendiri yang ia anggap sebagai saudaranya. Setelah pembunuhan itu, Takeshi melihat Kiki seolah menyesali perbuatannya. Hal itu pun membuat Takeshi mulai meragukan kesetiaannya. Akibat kematian Wei Wei, nantinya pasukan Jenderal Zheng yang dibantu pihak Jepang akan menyerang Jenderal Zhou dan berhasil membunuhnya. Yang akibatnya rencana invasi Jepang terhadap negara Cina pun bisa dilakukan tanpa hambatan. Beralih pada Chen Jian, setelah berhasil ditangkap, ia disiksa habis-habisan oleh seorang perwira Jepang yang bernama Yamazaki. Tak lama datanglah Takeshi yang langsung menghentikan penyiksaan itu. Bukan karena kasihan atau iba, melainkan ada urusan pribadi yang ingin ia katakan pada Chen Jian. Di scene ini terkuaklah fakta bahwa Kolonel Takeshi merupakan anak kandung dari Jenderal Fujita yang sudah Chen Jian bunuh saat pertarungan akhir di film sebelumnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Hao Long bersama para aktivis datang untuk menyerang markas pasukan Jepang. Penyerangan itu sesuai rencana yang sudah disepakati oleh Chen Jian dan para aktivis. Di saat itu, mereka belum tahu bahwa Chen Jian sudah tertangkap. Namun, meski saat itu Chen Jian tak ada, mereka tetap menyerang markas Jepang itu. Dengan dipimpin seorang aktivis bernama Dagang, penyerangan pun berhasil tanpa ada satupun aktivis yang tertangkap. Tak lama kemudian, Takeshi menerima kabar soal penyerangan di markas Jepang. Ia pun segera pergi, namun sebelumnya ia menyuruh Yamazaki untuk melepaskan Chen Jian. Ia lalu berkata pada Chen Jian bahwa ia akan menunggunya di Dojo Neguchi untuk pertarungan sampai mati, sebagai pembalasan dendam atas kematian ayahnya dan juga adiknya. Singkat cerita, Chen Jian pun digeletakkan di depan Casablanca dalam keadaan tak berdaya. Kembali pada Takeshi, setelah melihat markasnya yang hancur, ia pun marah dan berencana untuk melakukan pembalasan. Keesokan harinya, pasukan Jepang yang dipimpin Yamazaki pun berhasil menangkap para aktivis di tempat persembunyian mereka. Mereka semua akhirnya dibunuh dan hanya dua orang yang dibiarkan tetap hidup. Mereka berdua adalah Qi Jishan, adik angkat Chen Jian, dan juga Dagang yang menjadi pimpinan dalam penyerangan itu. Qi Jishan diperkosa oleh Yamazaki, sedangkan Dagang dibawa ke markas Jepang untuk dijadikan sandera. Hao Long yang mengetahui kejadian itu pun segera mendatangi TKP untuk menenangkan Qi Jishan dan membawanya pergi ke Casablanca. Di sana, setelah melihat Chen Jian yang koma, mereka pun akhirnya tahu alasan Chen Jian tak ikut serta dalam serangan itu. Setelah kematian para aktivis, perlawanan pada Jepang dilanjutkan para pelajar dengan melakukan demo. Namun sayangnya, nasib mereka tak jauh beda dengan para aktivis. Beberapa waktu kemudian, Chen Jian pun akhirnya sadar dari komanya. Hao Long yang mengetahui itu langsung menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi selama Chen Jian koma. Termasuk pembantaian para aktivis, Dagang yang disandra, dan Qi Jishan yang diperkosa. Mendengar itu, Chen Jian langsung memeluk Qi Jishan dengan tatapan yang penuh penyesalan. Keesokan harinya, Kiki menemui Liu dan Chen Jian dengan seragam lengkap pasukan Jepang. Kiki lalu menyampaikan bahwa Takeshi menantang Chen Jian untuk bertarung di Dojo Neguchi. Jika Chen Jian tak datang, Takeshi akan membunuh Dagang yang saat itu sedang disandra. Mendengar itu, Chen Jian pun langsung menerimanya, namun sebelum pergi, ia menyempatkan diri untuk datang ke Jingwu untuk mengembalikan semangatnya yang hampir padam akibat semua kejadian yang sudah terjadi, termasuk pengkhianatan Kiki kepada dirinya. Setelah bersiap-siap, Chen Jian bersama Kiki pun segera pergi menuju Dojo Neguchi.
Sesampainya di sana, Takeshi langsung menyambut Chen Jian dengan menyerahkan sahabatnya yang sudah ia bunuh. Hal itu pun langsung membuat Chen Jian marah, namun tak hanya itu, Takeshi juga membunuh Kiki tepat di hadapannya. Ketika emosi Chen Jian sudah tak bisa ditahan lagi, Yamazaki dengan seenaknya menghina Kiki dan Qi Jishan di hadapan Chen Jian. Akibatnya, Chen Jian pun langsung menghajar Yamazaki dan semua murid Takeshi. Setelah semua muridnya dikalahkan, Takeshi pun langsung memerintahkan mereka untuk segera mundur. Kemudian, pertarungan akhir antara Chen Jian melawan Takeshi pun dimulai. Dan pada akhirnya, meski sempat terkapar, Chen Jian pun menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Sebagai simbol kemenangannya, Chen Jian pun melemparkan koin yang pernah ia ambil dari Takeshi. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Chen Jian pun melanjutkan perjuangannya meski semua sahabatnya sudah tidak ada. Dan setelah itu, film ini pun tamat.